Andri Subagja alias Emon predator seks asal Sukabumi ternyata dinyatakan bebas bersyarat sejak bulan lalu. Emon divonis bersalah karena cabuli puluhan anak pada 2014 dan kini dinyatakan bebas bersyarat sejak 23 Februari di Lapas Cirebon. Kepala Lapas Kelas 1 Cirebon, Kadiono, mengatakan, pembebasan bersyarat terhadap Emon pada akhir bulan lalu telah melalui proses yang panjang. Menurut dia, sebelum mendekam di Lapas Kelas 1 Cirebon, Emon ditahan di Polres Sukabumi, Lapas Sukabumi, dan Lapas Sustik Kelas 2A Cirebon. Ia mengakui, banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi warga binaan sebelum dinyatakan mendapatkan pembebasan bersyarat. Selain itu, mereka juga harus menjalani masa percobaan selama kurun waktu tertentu dan tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Jika mereka terbukti melanggar, maka pembebasan bersyaratnya dievaluasi dan tidak menutup kemungkinan akan dijebloskan kembali ke lapas, apabila telah melewati masa percobaan sesuai waktu yang ditetapkan dan tidak melakukan pelanggaran akan dinyatakan bebas murni, ujar Kadiono. Kadiono menyampaikan, masa percobaan terhadap Emon dalam menjalani masa pembebasan bersyarat itu ialah hingga 20 September 2028, karenanya, selama masa percobaan tersebut Emon tidak boleh melakukan pelanggaran. Apabila ingin mendapatkan bebas murni.